Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Kiana Absin Hasibuan. Saya dari kelas 1B. Hari ini Kia akan cerita tentang kancil dan buaya. Pada suatu hari, kancil sedang duduk di bawah pohon. Beberapa saat kemudian, hujan turun. Kancil pun menikmati hujan yang asri dan sejuk. Akhirnya, beberapa saat kemudian, kancil lapar. Kemudian, kancil yang cerdik itu pun punya ide. Setelah itu, dia lari cepat menuju ke sungai. Akhirnya dia menemui buaya. Dia berkata, "Hai buaya, apa kau sudah makan siang?" Buaya tidak menghiraukannya. Akhirnya kancil pun berjalan mendekati buaya. Setelah itu, dia sengaja menggeraskan suaranya berkata seperti ini. "Hai buaya, apakah kau sudah makan siang? Aku punya banyak daging segar." Akhirnya, buaya mengebaskan ekornya ke air. Setelah itu, buaya berkata, "Kamu menggangguku tidur saja." Akhirnya kancil berkata, "Aku punya banyak daging segar." Akhirnya buaya berkata, "Kebetulan aku dan teman-temanku belum makan siang." Akhirnya kancil pun berkata, "Panggillah teman-temanmu untuk makan." Akhirnya buaya berkata, "Hai teman-teman, aku punya banyak daging segar. Apakah kalian lapar bukan?" Akhirnya 8 ekor buaya pun keluar bersamaan. Itu 8. Kancil berkata, "Berbaliklah kalian dengan rapi, biar daging yang kuberikan kepada kalian adil dan rapi." Setelah itu, 9 ekor buaya itu pun berbaris dengan rapi di tepi sungai. Setelah itu, kancil meloncat-loncati dan sambil berhitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu dia sampai di pinggir sungai. Dia 9 ekor buaya itu berkata, "Mana daging segar untuk makan siang kami?" Akhirnya kancil itu pun berkata, dia tertawa dan berkata, "Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tidak membawa daging segar pun di tanganku? Artinya aku tidak punya daging segar. Enak saja. Kalian tidak bisa makan tanpa usaha." Setelah itu, salah satu dari buaya itu berkata, "Akan kubalas semua perbuatanmu, kancil." Akhirnya kancil berkata, "Dadah, aku akan mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali." Sekian ceritanya Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.